Bupati, Kepala SDN Dorotowo 03. Yang saya hormati juga Bapak Ibu Guru SDN Dorotowo 03. Saya minta waktunya sebentar untuk melaksanakan tugas diseminasi modul 1.4 tentang budaya positif. Next. Ini fasilitator dan pengajar praktik, sementara yang sebelah kiri adalah saya. Next. Baik, sebelum kita mulai materi, marilah kita melakukan kesepakatan kelas terlebih dahulu agar nanti kegiatan ini berjalan dengan lancar. Next lagi. HP mode silent, terus next lagi. Lanjut, mengangkat tangan ketika akan berbicara, kemudian menghormati yang sedang berbicara, kemudian manut pada instruksi, kemudian aktif dan responsif, dan yang terakhir menjaga kebersihan kelas. Dia bisa disetujui, dia Bapak Ibu? Ya, Bapak. Terima kasih. Lanjut, next lagi. Apa yang menjadi latar belakang saya melaksanakan ini, yaitu yang utama adalah untuk memenuhi tugas LMS tentang guru penggerak, tentang aksi nyata modul 1.4 budaya positif. Next lagi. Kemudian menumbuhkan budaya positif di lingkungan SDN Dorotowo 03. Lanjut. Peta konsep budaya positif ada beberapa poin Bapak Ibu. Langsung yang pertama, disiplin positif dan nilai kebajikan universal. Kemudian lagi, teori motivasi, hukuman, dan penghargaan restitusi. Poin selanjutnya yaitu keyakinan kelas, kemudian kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Lanjut lagi, restitusi 5 posisi kontrol guru, kemudian restitusi segitiga restitusi. Lanjut, next. Sebenarnya apa sih budaya positif itu? Ya, budaya positif dalam benak kita bertanya-tanya, apa sih budaya positif? Bisa lanjut, next. Jadi budaya positif ini nilai-nilai keyakinan-keyakinan dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid, yang bertujuan agar murid dapat menjadi manusia yang merdeka, yang mampu berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab. Lanjut lagi. Jadi disiplin positif ini nanti akan menumbuhkan disiplin yang didorong dalam diri anak tanpa ada hukuman atau hadiah. Jadi untuk menerapkan disiplin positif ini tidak ada yang namanya hukuman. Kemudian dengan menerapkan disiplin positif, guru dapat meningkatkan kesadaran siswa dalam membentuk karakter yang positif. Jadi anak-anak patuh sama peraturan ini, tidak terikat sama hukuman. Jadi dengan kesadaran diri, anak-anak patuh dengan peraturan sekolah. Lanjut lagi. Di sini Bapak Ibu, lanjut. Seperti yang dikatakan Ki Hajar Dewantoro, di mana ada kemerdekaan, di situ harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya, tetapi itu sama saja. Sebab jikalau kita tidak cakap melakukan self-disiplin, wajiblah penguasa lain yang mendisiplinkan diri kita. Dan aturan demikian itu, demikian itulah harus ada di dalam suasana yang merdeka. Lanjut lagi. Mardika iku jarwonyo, orang mung lepasing pengaruh, nanging uga kuat kuoso, aman diri priyonggo. Merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Jadi ada anak-anak yang tidak melanggar aturan karena takut hukuman. Jadi ini bukan seperti itu, yang namanya disiplin positif tidak melanggar aturan karena muncul dari motivasi diri anak sendiri. Lanjut lagi.
Contoh disiplin positif yang ada di sekolah. Yang pertama, silakan next lagi. Datang tepat waktu, kemudian memakai seragam lengkap, kemudian optimalisasi pojok baca, kemudian upacara bendera, dan yang terakhir tertib dalam pembelajaran. Ini contoh, salah satu contoh disiplin positif yang ada di sekolah, yang mungkin bisa kita terapkan dalam kegiatan sehari-hari di sekolah. Lanjut. Nilai kebajikan universal, ini banyak nih Bapak Ibu ya. Untuk nilai kebajikan universal, ada yang sikap murid terdiri dari beberapa nilai kebajikan. Salah satunya adalah toleransi, rasa hormat, integritas, dan lain sebagainya. Kemudian ada lagi yang namanya profil. Next. Profil pelajar Pancasila, ada beberapa poin di situ. Beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, berkebinekaan dan kreatif. Kemudian yang terakhir ada 9 pilar karakter. Yang pertama, cinta Tuhan dan segenap ciptaannya, kemandirian dan tanggung jawab, kejujuran, amanah, dan sebagainya. Ice breaking dulu sekarang. Sekarang lakukan apa yang saya lakukan, jangan lakukan apa yang saya katakan. Bisa dipahami Bapak Ibu? Bisa. Lakukan apa yang saya lakukan, jangan lakukan apa yang saya katakan. Semuanya berdiri dulu. Oke. Terus harus berdiri dan aneh. Sekarang Bapak Ibu angkat kedua tangan. Kemudian turunkan kedua tangan, angkat satu tangan, pegang kepala, pegang hidung. Ayo. Lakukan apa yang saya lakukan. Jangan lakukan apa yang saya katakan. Ulang lagi. Semua tangan di atas, kemudian tangan di samping. Di samping. Semua tangan di atas, tangan turun, pegang hidung, pegang telinga, pegang perut. Terima kasih, silakan duduk kembali Bapak Ibu. Biar tidak ngantuk, kita ice breaking dulu. Dan setelah ice breaking, kita lanjut materi selanjutnya. Nanti juga ada ice breaking lagi nih. Kemudian teori motivasi perilaku manusia dalam bukunya Restitusi School Discipline menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. Next lagi. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, ini adalah tingkat rendah. Jadi hukuman itu tingkat rendah dalam mengatur siswa dalam kegiatan belajar di sekolah. Karena motivasi perilakunya hanya untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan. Lanjut, next. Untuk mendapatkan anak bisa patuh pada peraturan hanya untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan. Biasanya anak-anak dikasih hadiah biasanya aja. Dikasih hadiah baru nurut. Tapi kalau tidak ada hadiahnya, balik, kembali, tidak nurut. Itu terikat sama imbalan. Jadi anak itu bisa nurut sama peraturan, terikat sama imbalan, sama penghargaan. Tapi kalau tidak ada penghargaannya, ya kembali lagi. Itu motivasi eksternal. Yang kita butuhkan yaitu motivasi internal. Lanjut. Nah ini, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya diri. Ya, contoh untuk penjelasannya yaitu orang yang dengan motivasi ini akan bertanya, akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya.
mereka melakukan sesuatu karena nilai-nilai yang mereka yakini dan hargai. Jadi mereka yakin bahwa itu nilai-nilai yang benar dan dilaksanakan dengan baik. Mereka melakukannya karena mereka ingin menjadi orang yang melakukan nilai-nilai yang mereka yakini. Oh, ini perbuatan baik. Maka mereka melakukannya karena percaya memang itu benar-benar perbuatan yang baik. Seperti itu contoh dari perilaku yang bersifat internal. Silakan lanjut. Kebutuhan dasar manusia, ada beberapa kebutuhan dasar manusia. Lanjut. 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama bertahan hidup, yang jelas ini. Bertahan hidup, makan, minum, dan sandang, pangan, papan, ini bertahan hidup. Kemudian manusia membutuhkan kasih sayang dan rasa diterima. Kemudian yang ketiga, penguasaan. Mereka ingin berkuasa, ingin bisa mengatur segala sesuatu yang ada di depannya. Kemudian kebebasan. Contohnya ini, mereka ingin bebas melakukan sesuatu, bebas, bebas dalam arti ada yang ingin melakukan sesuatu tanpa ada perintah, tanpa ada halangan. Kemudian yang kelima, kesenangan. Contohnya kesenangan ini pengen rekreasi, kemudian terus makan-makan yang enak, kebutuhan kesenangan. Ice breaking, ya, ada ice breaking lagi. Jadi ini permainannya begini, jika maka nanti bisa dilanjutkan ke guru-guru yang lain saling lempar. Misalnya, jika saya makan nasi, maka Bu Wilis cepat kenyang. Nah, terus lanjut, jika kenyang, saya kenyang, saya tidur. Maka tidur. Bu Ulfi tidur. Jika Bu Ulfi tidur, saya tidur, maka saya akan bangun. Bangun. Kemudian lanjut. Jika saya akan cuci baju. Oh, cuci baju. Lanjut, jika cuci baju. Maka baju saya menjadi bersih dan kinclong. Terus lanjut. Jika baju saya bersih dan kinclong, maka saya akan jemur pakaian saya. Tepuk tangan, tepuk tangan. Baik, lanjut Bu. Teori hukuman. Kemudian ada konsekuensi, kemudian lagi restitusi. Jadi kalau hukuman itu sifatnya memaksa. Misalnya anak datang terlambat langsung disuruh push up, ya itu termasuk hukuman. Kemudian konsekuensi, masih tetap dulu. Ya, konsekuensi. Jadi contohnya misalnya konsekuensi anak sudah merobekkan buku temannya, satu bangku merobek. Konsekuensinya bagaimana? Ini bukan hukuman, tapi mengganti buku yang sudah sobek. Misalnya lagi, kalau anak-anak waktu pelajaran olahraga terlambat, ini disuruh keliling lapangan, itu konsekuensi apa hukuman kira-kira? Waktu pelajaran olahraga datang terlambat, kemudian sama guru olahraga disuruh keliling, ini konsekuensi apa hukuman? Jadi kalau pelajaran olahraga ini kan butuh pemanasan, nggak langsung datang terlambat langsung olahraga nanti keram. Jadi konsekuensinya harus pemanasan dulu. Kalau pelajaran olahraga keliling lapangan itu konsekuensi. Kecuali kalau bukan pelajaran olahraga, pelajaran agama misalnya, datang terlambat keliling lapangan itu hukuman itu. Itu namanya hukuman. Kemudian restitusi. Restitusi ini sepertinya seperti anak-anak itu bisa mengetahui diri sendiri.
mengetahui apa kesalahannya sendiri. Jadi tidak langsung ditodong, kamu salah, kamu harus begini. Bukan itu seperti restitusi. Itu restitusi itu apa yang kamu lakukan, saya terlambat Pak. Kenapa kamu terlambat? Ya saya karena di jalan sepedanya bocor atau bangunnya kesiangan. Terus kalau kedepannya lagi apa yang harus kamu lakukan supaya tidak terlambat? Nah itu namanya restitusi. Oh saya harus bangun pagi, saya harus menyiapkan terlebih dahulu malamnya. Itu yang namanya restitusi. Jadi tidak ditodong, kamu salah, kamu harus begini, ya. Jadi itu perbedaan ketiga jenis. Kemudian lanjut, identitas gagal. Kalau hukuman ini sepertinya sesuatu yang menyakitkan, ya. Ini hukuman sesuatu yang menyakitkan, sementara konsekuensi sesuatu yang harus terjadi. Kemudian restitusi merupakan pilihan, apa yang bisa dipilih untuk memperbaiki diri sendiri. Kemudian contoh yang lain, murid atau anak akan tersakiti. Kemudian lagi, murid kalau konsekuensi, murid anak dibuat tidak nyaman. Kemudian yang kalau restitusi, murid atau anak mendapatkan penguatan. Jadi kalau misalnya anak-anak misalnya terlambat, kamu kenapa terlambat? Karena saya bangun kesiangan. Oh wajar lah, manusia itu pasti punya kesalahan. Jadi tidak langsung, oh kamu salah, kamu harus begini. Bukan, kalau restitusi kita kuatkan. Setiap manusia itu punya salah. Mungkin lain kali apa yang harus kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini. Itu kalau restitusi. Lanjut. Nah ini yang pertama, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Kemudian murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker di sekolah. Kemudian lanjut lagi, itu hukuman, salah satu hukuman ya. Ulangi lagi, kembali lagi. Nah ini karena tidak hadir, terlambat hadir ke sekolah. Ini karena ke sekolah bukan waktunya pelajaran olahraga. Lari mengelilingi lapangan waktu hadir ke sekolah, bukan waktu pelajaran olahraga. Masih dikategorikan dengan hukuman. Kemudian diminta push up karena tidak memakai masker. Karena tidak ada hubungannya dengan olahraga, maka dikategorikan sebagai hukuman. Lanjut. Membersihkan tumpahan air di meja karena tersenggol. Ini kategori apa? Konsekuensi. Lanjut. Mencatat 100 kali dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Ini termasuk konsekuensi. Membersihkan coretan yang dibuat di meja. Pak, ini coret-coret. Ayo dibersihkan. Sampai kembali bersih seperti semula. Itu konsekuensi. Lanjut. Konsekuensi. Kemudian keyakinan kelas. Keyakinan kelas merupakan sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan kelas tersebut. Perbuatan keyakinan melibatkan semua warga kelas melalui kegiatan curah pendapat. Keyakinan ditinjau kembali dari waktu ke waktu. Jadi kalau misalnya peraturan kelas datang 15 menit sebelum masuk, sebelum pelajaran, itu termasuk peraturan kelas. Keyakinan kelasnya bagaimana? Beda, karena peraturan kelas sama keyakinan kelas beda. Kalau peraturan kelas ada istilah harus datang, dilarang, begini, ya. Kalau keyakinan kelas, contohnya saya harus disiplin. Kalimat-kalimatnya positif, tidak ada kalimat dilarang, tidak ada kalau keyakinan kelas. Contoh, kelas, suasana kelasku harus selalu bersih. Nah, itu contoh. Contoh peraturan kelas
anak-anak diwajibkan piket kelas. Keyakinan kelasnya, kelasku harus selalu terlihat bersih. Nah, gitu. Lanjut. Hukuman dan penghargaan. Saat kita berulang kali menjanjikan hadiah kepada anak-anak agar berperilaku bertanggung jawab, atau kepada seorang murid agar mempelajari sesuatu yang baru, atau kepada seseorang karyawan agar melakukan pekerjaan yang berkualitas, kita sedang berasumsi mereka tidak dapat melakukannya, atau mereka akan memilih untuk melakukannya. Ini kalau hukuman ini sepertinya kita terikat. Kalau tidak ada hadiah atau penghargaan, mereka tidak bisa melakukannya. Tapi kalau baru ada hadiahnya, mereka melakukannya. Silakan lanjut. Penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Iya, menghancurkan. Kenapa kok menghancurkan potensi? Ya karena itu terikat. Jadi anak-anak itu mengharapkan imbalan. Diajari mengharapkan imbalan. Bisa disiplin, tetapi kalau ada imbalannya. Ini kalau dibiarkan terus-menerus, ya nanti terikat sama imbalannya itu. Dan tidak bisa masuk di motivasi diri sendiri, tidak masuk karena ada mengharapkan imbalan itu tadi. Lanjut. Pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Penghargaan efektif jika menginginkan seseorang melakukan sesuatu yang kita inginkan dalam jangka waktu yang pendek. Kemudian, jika kita menggunakan penghargaan lagi dan lagi, maka orang tersebut akan bergantung pada penghargaan. Seperti yang saya jelaskan tadi. Kemudian lanjut. Jika kita mendapatkan penghargaan untuk melakukan sesuatu yang baik, maka selain kita senantiasa berharap mendapatkan penghargaan tersebut, kita pun menjadi tidak menyadari tindakan baik yang kita lakukan. Jadi terikat sama penghargaan, hanya berjangka pendek. Tapi kalau motivasi dari diri sendiri itu jangka panjang. Seterusnya tanpa ada imbalan penghargaan, mereka bisa melakukannya. Lanjut. Penghargaan tidak efektif. Kemudian lagi, penghargaan merusak hubungan. Lanjut, penghargaan mematikan kreativitas. Penghargaan mengurangi ketepatan. Penghargaan menurunkan kualitas. Motivasi dari dalam diri intrinsik. Jadi yang terakhir itu yang sangat penting diterapkan di sekolah-sekolah. 5 posisi kontrol. Yang pertama, penghukum. Kemudian pembuat merasa bersalah. Kita sebagai teman, kita sebagai pemantau, dan yang terbaik itu kita sebagai manajer. Salah satu contoh, misalnya terlambat. Sini, kamu terlambat. Kamu harus keliling lapangan 3 kali. Itu penghukum. Kemudian pembuat merasa bersalah. Bagaimana cara kita membuat anak kita, anak merasa bersalah ketika melanggar aturan. Apa yang kamu lakukan? Saya terlambat. Itu loh. Banyak orang anak-anak yang bertanya kepada bapak bahwa kamu sering terlambat. Kenapa saya sering terlambat? Ya, berarti membuat merasa bersalah. Kemudian sebagai teman, kenapa kamu terlambat? Itu loh, saya nanti ditegur sama ibu kepala sekolah kalau terlambat. Jangan terlambat lagi ya. Itu kita guru sebagai teman. Dan yang terakhir, pemantau, kemudian manajer. Manajer yang terbaik. Kalau terlambat, apa yang harus kamu lakukan, apa yang harus kamu siapkan, biar kamu nanti tidak terlambat lagi. Terus kemudian nanti kita berikan
nasihat-nasihat untuk anak-anak agar kesalahan ini bisa diminimalisir. Lanjut. Oh ya. Ini contoh guru sebagai penghukum. Terdengar kan? Sebagai pembuat rasa bersalah. Tidak ada, Bu. Baik, Naren. Terima kasih untuk
Baik, Bu, terima kasih. Baik, Bapak Ibu, itulah tadi contoh lima posisi kontrol yang bisa dilakukan untuk Bapak Ibu guru di sekolah. Kira-kira posisi kontrol yang mana yang paling baik? Manager. Ya, posisi kontrol yang manager. Karena kita bisa mengatur bagaimana supaya si anak itu tadi bisa memperbaiki diri sendiri dan bisa memberikan solusi, menemukan solusi sendiri untuk meminimalisir kesalahan yang sudah diperbuat. Kemudian lanjut, nah ini sendiri ke restitusi. Lanjut, next. Proses menciptakan kondisi bagi peserta didik untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ini bersama dengan posisi kontrol yang kelima, yaitu manajer, hampir sama nanti. Yang pertama validasi, balik lagi. Baik. Validasi tindakan yang salah, kemudian menyampaikan yang pertama menstabilkan identitas terlebih dahulu ya, kemudian validasi tindakan yang salah, dan yang terakhir menanyakan keyakinan. Next. Yang pertama, menstabilkan identitas. Berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Ya, kamu terlambat, ya, memang wajar. Membuat kesalahan itu hal yang lumrah, itu artinya dalam artian menstabilkan identitas. Kemudian berperan menggeser identitas murid dari identitas gagal ke identitas yang sukses. Kemudian jangan mengkritik murid yang sedang mengalami identitas gagal. Dan, jadi kalau kesalahan jangan langsung dikritik. Oh itu wajar, salah, lumrah. Semua orang pasti punya salah. Itu kategori menstabilkan identitas. Lanjut. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Kita validasi, jangan-jangan katanya tidak divalidasi. Maka dari itu kita validasi terlebih dahulu. Berdasarkan prinsip, setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Kemudian guru akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif. Ini artinya seperti ini. Anak melakukan kesalahan karena ada kebutuhan yang tidak terpenuhi. Contoh, anak susah diatur, keliling kelas, terus maunya keluar kelas, lari-lari. Ini kebutuhan apa yang tidak dipenuhi? Kebutuhan kebebasan. Kan tadi ada kebebasan. Anak itu butuh bebas. Jadi melakukan kesalahan karena ada kebutuhan yang tidak terpenuhi. Maka dari itu kita harus memvalidasi tindakannya. Nanti ada solusinya di langkah berikutnya. Lanjut. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Teori kontrol menyatakan bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Saat perilaku telah divalidasi, oh ya kamu melakukan kesalahan karena kamu sedang butuh kebebasan. Maka dari itu keyakinan apa yang harus dilaksanakan untuk menyelesaikan atau memperbaiki kesalahan kamu itu harus ditanyakan. Oh iya Pak, saya keyakinannya menghargai diri sendiri, harus kita lakukan Pak. Oh iya, kemudian setelah itu apa yang harus kamu perbaiki? Saya harus bisa belajar dengan mengikuti pembelajaran dengan baik Pak. Oh iya, bagus. Itu yang namanya keyakinan, menanyakan keyakinan. Ini hampir sama dengan cerita di posisi kontrol yang kelima, yaitu manajer. Ini hampir sama. Memang seperti itu. Segitiga restitusi. Lanjut. Contoh. Ini contoh, salah satu contoh praktek segitiga restitusi di tingkat TK. Ini
validasi tindakan. Iya. Langkah ketiga menanyakan keyakinannya. Tadi contoh, salah satu contoh praktek segitiga restitusi. Lanjut. Contoh peraturan kelas 3. Next. Ini contoh peraturan. Jangan lupa jaga kebersihan ruang kelas kita. Kemudian, mari membantu kapanpun kita bisa. Kemudian, taruh kembali barang di rak yang tepat. Mari lakukan yang terbaik. Kemudian, bicaralah dengan guru jika kamu memiliki masalah. Itu contoh salah beberapa peraturan kelas. Kemudian lanjut, contoh keyakinan kelas. Ini bedanya boleh. Memberikan apresiasi. Kemudian, membuat teman tersenyum, membantu membukakan pintu, menulis surat terima kasih, menjaga kebersihan lingkungan. Jadi bahasanya positif, kata kerja yang positif. Contoh perbedaan antara peraturan kelas dan keyakinan kelas. Next. Contoh keyakinan kelas, budayakan 5S. Senyum, salam, sapa, sopan, dan santun. Lanjut. Yuk cegah perundungan di kelas kita. Perlakukan teman-temanmu dengan ramah dan hormat. Kemudian pilihlah kata-kata dengan bijak dan hindari menyakiti perasaan orang lain. Jadilah pendengar yang baik saat seorang ingin bercerita atau membagikan masalah. Ini contoh keyakinan kelas. Lanjut. Ini kegiatan keyakinan kelas yang sudah diterapkan. Next. Membersihkan kelas. Kemudian lagi. Next. Lanjut, belajar dengan fokus, jujur, dan percaya diri, dan bermain dengan semua teman. Next, sesi tanya jawab. Silakan Bapak Ibu yang bisa ditanyakan, silakan mengangkat tangan dan silakan berbicara. Ayo, Pak Yustian. Pertanyaan. Terima kasih warga. Saya tadi tertarik dengan posisi penghukum. Mungkin bisa dilihat di posisi penghukum. Posisi penghukum. Balik mak. Di posisi penghukum. Terus. Cukup. Ya. Jadi terkadang pada contoh itu kita kan pastinya menemukan hanya satu contoh
dan guru berusaha untuk sebagai memposisikan diri sebagai pembuku, itu adalah terkadang dengan kenyataannya itu kan berbeda, apalagi ketika kita pada taraf anak sekolah dasar. Nah, mungkin juga ada permasalahan ketika kita melakukan seperti itu, kita berbeda pendapat dengan orang tua. Nah, bagaimana cara hal yang lebih mudah sehingga apa itu kondisi sebenarnya ketika kita menjadi posisi di pembukaan tadi itu juga bisa diterima oleh wali murid atau orang tua siswa. Terima kasih banyak. Terima kasih pertanyaan dari Pak Yustian. Bagaimana sih supaya orang tua bisa memahami posisi guru sebagai penghukum? Jadi ketika anak melakukan kesalahan, ini guru misalnya melakukan praktek dengan posisi penghukum, push up 15 kali, kemudian lari keliling lapangan 15 kali. Jadi untuk orang tua memang untuk saat-saat seperti ini perlu dilakukan sosialisasi, kita sampaikan ke orang tua bahwa ketika anak melakukan pelanggaran yang terjadi adalah mendapatkan hukuman. Kemudian kalau misalnya kita sudah terbiasa menggunakan hukuman di sekolah kita, alangkah baiknya ada perubahan sedikit demi sedikit, kita ubah yang namanya hukuman menjadi konsekuensi. Kemudian kita kalau sudah berhasil sedikit demi sedikit, kita ubah menjadi restitusi. Mungkin orang tua memang belum paham apa yang namanya konsekuensi, apa yang namanya restitusi, pahamnya cuma hukuman saja. Hanya karena hukuman itu sudah berjalan selama bertahun-tahun. Dari dulu memang kalau memang anak-anak salah mendapat hukuman. Tapi alangkah baiknya kita sampaikan ke orang tua, biasanya awal tahun pelajaran kita undang orang tua, kita sosialisasikan untuk kegiatan yang ada di sekolah, termasuk yang namanya hukuman, konsekuensi, restitusi akan kita mulai dari kelas ini misalnya. Jadi kita sampaikan ke orang tua bagaimana orang tua, pendapat orang tua tentang proses 5 posisi kontrol yang dilakukan guru. Dan yang terakhir juga, guru juga dituntut harus memahami yang namanya 5 posisi kontrol dan bisa melakukan praktek, terutama yang paling baik adalah sebagai manajer. Demikian untuk penjelasan kami. Mungkin ada lagi Bapak Ibu yang mau bertanya, kami persilakan. Next. Terus. Ya. Lanjut. Jadi umpan balik. Umpan balik. Jadi saya mau bertanya dulu, apa yang sudah Bapak Ibu dapat dari kegiatan ini? Apa yang sudah diterima materinya, tentang apa saja? Kami mohon salah satu Bapak Ibu menyampaikan tentang apa yang sudah panjenengan dapat dari sesi kali ini. Silakan. Monggo. Ayo. Ayo. Alas kiri itu dan anak-anak.
Terus lima. Ya wis. Sampai mau iku wis. Mendapatkan sekarang ada yang tahu yang saya dapatkan dari itu pembelajaran hari ini adalah tentang lima posisi kontrol, yaitu satu penghukum, dua membuat merasa bersalah, tiga sebagai teman, tiga sebagai pemantau, empat sebagai manajer. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu untuk umpan balik sudah disampaikan bahwa sudah memahami atau sudah mendapatkan informasi baru tentang 5 posisi kontrol yang bisa dilakukan oleh guru. Lanjut lagi. Demikian Bapak Ibu SDN Dorogowo 03 yang bisa kami sampaikan. Mungkin ada kekurangan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.